Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Ayu Ting Ting yang rayakan ulang tahun tanpa orang tua dan tunangan. Lalu netizen pertanyakan mengapa tidak ada teman artis yang datang. Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, baru-baru ini pedangdut Ayu Ting Ting merayakan ulang tahunnya ke 32 tahun. Terlihat dirinya diberikan kejutan oleh orang-orang terdekatnya. Namun tak kelihatan sosok orang tua Ayu Ting Ting karena sedang beribadah haji dan sang tunangan yaitu Muhammad Fardana yang sedang menjalankan tugas sebagai abdi negara guys. Meski begitu, dirinya masih memiliki banyak sekali orang-orang terdekat yang memberikan kejutan ulang tahun berkesan untuknya. Dalam unggahan yang diunggah di sosial media, Ayu tampak ditutup matanya dan dituntun menuju sebuah tempat yang sudah disiapkan untuk pesta ulang tahunnya. Dan saat membuka mata, dirinya pun langsung dihadapkan pada banyak kue ulang tahun, tumpeng kuning dan juga dekorasi yang indah. Terlihat Ayu menangis haru mendapatkan kejutan ulang tahun. Beberapa rekan artis yang datang, antara lain Anwar, Sanjaya dan juga Wendy Cagur guys. Tapi momen spesial itu mendapatkan komentar dari netizen yang mempertanyakan mengapa tidak ada teman artis lainnya yang datang. Yang lain bertanya mengapa dia nggak akrab dengan artis lain. Tapi sebagian membela Ayu dengan mengatakan lebih baik memiliki teman artis sedikit tapi baik-baik daripada lebih banyak teman tapi palsu guys. Di sisi lain juga banyak yang menguatkan Ayu karena tak merayakan dengan tunangan tercintanya. Resiko punya tunangan, abdi negara memang harus bersabar dan tegar ditinggal bertugas demi negara. Nah, selamat ulang tahun buat Ayu Ting Ting. Gimana pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar.